Rokok pinyin. Udah kena uang ini. Kena uang. Mau bisa ulah tau nih. Ih, ngelawas lo. Udah kena uang. Udah kecil tapi bisa. Cuman caranya lo. Bisa lah, udah kena uang. Bisa dibunuh lah atau dibuku ya. Cuma cemu lo. Nah kawan-kawan, ini kita perkenalkan ya. Nah inilah bentuk dari ular kendawang ya. Nah ular ini kecil, tapi ular ini sangat berbisa. Jadi kita harus berhati-hati ya. Ini tidak kita bunuh, kita mencoba untuk mengeluarkannya dari sini. Jadi ular ini tidak kita bunuh, kita akan mengeluarkannya. Ini kita jangan terlalu dekat ya. Nah siap. Ya mulai menyerang. Nah ini ular kendawang ini. Kita akan coba cari bambu ya untuk mengeluarkannya. Ini bentuk dari ular kendawang. Jadi ular ini sering saya upload di video short, yaitu lubangnya kecil, tidak begitu besar, tapi bisanya ular ini lebih melebihi dari bisa ular kobra ini. Sini namanya ular kendawang ya. Kita mau cari bambu dulu untuk menyuruh dia keluar ya. Nah, ini sangat ganas sekali ya. Kita lihat nih. Sangat ganas sekali dia. Nah. Jadi tidak suka diusik. Kita coba cek bambu dulu. Kita mau usil dia keluar. Ini bahaya ini ular. Ini ular kendawang. Kita pakai pelepas sawit nih ya. Kita coba. Ini masuk di gudang motor ini. Nah ini dia, kita coba usir dia keluar. Wah ini bahaya ya, ini ularnya kecil-kecil cabai rawit, jadi bisa ular ini sangat bahaya ini boy. Nah. Kita keluarkan dia. Woi, dia sudah aman, sudah keluar. Iya, betul dari ular kendawang ya. Nah ini udah, sudah lari jauh. Nah, dia sudah lari. Oke, terima kasih. Kawan-kawannya sudah lari, kawan-kawan. Terima kasih yang menonton.